ketan susu. Macam mana lah aku tidur ni ya? Saya pikir-pikir yang makanan tu ketan susu. Eh, memang itulah. Macam saya tengok tadi macam dia tu sedap sangat. Saya nak cubalah tu kan. Saya tengok dekat YouTube macam mana buat. Eh, hey, bestnya tengok video Vicky Naki ni saya banyak itu. I can become more interested in Indonesia yo. Dia tu ada banyak a lot of great things that we can see in Indonesia. Hello wonderful people, this is Ven and welcome to Ven Reacts. But if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe. Click the bell button for more videos. For the day guys, again we're gonna have a reaction to the one most viral, one of the most viral in YouTube nowadays. And guys, kenapa ini bright sangat nih gambarnya? Okay, yes, Vicky Naki. Ini Vicky Naki. Aku diundang ke studionya Gritty. Gritty itu macam ini macam collaboration Omi TV International. And guys, salam kawan-kawan kita dari Indonesia ataupun apa kabar Indonesia. And please join me for we watch it together. Let's watch it together. And don't forget, sit back, relax, and enjoy. Let's start. Okay, jumpa lagi di vlog Vicky Naki. Oh, ini vlog lah, bukan. Hey, what up, boys and girls? It's your boy Naki here. Okay, hari ini aku pengen jalan-jalan keliling-keliling Jakarta. Nggak tahu mau kemana juga sih. Tapi yang jelas jalan-jalan mungkin ada makan juga, tapi belum tahu juga mau makan apa. Nanti kita bakal pikirin on the spot. Nah, sebelum itu aku diundang sama salah satu YouTuber Indonesia namanya tuh Gritty Agatha. Jadi kayak konten podcast juga. Nah, yang aku suka dari dia tuh kontennya itu memotivasi dan ada juga mengedukasi dan kadang ada juga menginspirasi juga. Keren lah pokoknya. Aku excited banget untuk ngobrol sama Gritty. Nah, jadi kita sebelum jalan-jalan kita bakal ke podcastnya. Kita dulu ke studionya dia. Tapi sebelum itu aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau mulai dari sekarang vlog aku ini bakal dicampur. Maksudnya aku dicampur bahasanya bakal dicampur jadi Indonesia dan bahasa Inggris. Because that's what I do with my videos. Ya gak sih? Karena kayak itu juga yang aku lakukan sama video-video aku. Aku pengen kalian itu bukannya hanya terhibur, tapi aku pengen kalian juga terinspirasi atau secara tidak langsung itu kalian belajar sesuatu dari vlog aku. Maksudnya bisa praktis listening skill kalian. Bisa mungkin nambah vocabulary kalian, bahasa Inggris. Itu yang aku pengen. Jadi, from now on, I'm just gonna mix Indonesian and English. So, without further ado, let's go to our first destination. Oh, yep, itu Gritty Agatha. Dia buat macam, dia blogger juga sama dengan Vicky. Then, sekarang, they will gonna have a collaboration. Itu kontennya macam, motivasi, like inspirational motivation. Guys, saya ada lagi satu channel namanya Van Wonders. Itu pun saya buat vlog macam sama dia juga. Inspirational motivational in life, travel and food, inside and outside YouTube. And that sama juga. Ataupun itu Filipino life here in Malaysia. Yang content saya dekat sana. And itu linknya dekat description down below. Hope you will support it. Ayan. Commercial. Oke, ayo kita jalan. Jangan lupa pakai masker nih guys. Ya, stay safe. Always wash your hands. Wear mask and observe social distance. Cantik-cantik lah rumah di sana. Nah, sudah sampai nih di tempat negeri TA. Oh, I'm excited gimana. Wow. Cantik ini ya rumahnya. Ini ku love ya. Jadi kita tunggu dulu ya.
dulu aja. Briefing. Tapi sekarang tuh jadi banyak ini nggak sih gara-gara lo gitu pak? Jadi kita semua influencer-influencer pada main komedi juga karena ngetop di situ pas lagi beken-beken yang komedi, mereka pada ikutan kayak aja kan ikutan komedi. Hai. Wih, ada tuh. Silakan masuk. Besarnya ayo. Kamu umur berapa? 20 pas 2000 tadi. Iya. Di sini sama siapa? Ini sama mereka-mereka ini. Kok ini keluarga atau full ketemu setelah? Tim semua. Ya cantik ya. Wow. Thank you Vicky. Makasih ya. Oke guys, jadi aku udah selesai ngobrol-ngobrol bareng Vicky. Jadi sih seru banget. Enjoy parah ngobrol. Langsung aja nonton podcastnya di channelnya Krite. Enjoy Krite. Nice. Aduh, ini kayaknya suara ya. Aku mau cari cemilan dulu nih. Grite agak. Ini sudah foto aku di sini. Ini gak boleh diawasin ya. Nanti kita ganti. Awas, oh. 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 Cika, sudah kesini? Cika siapa? Itu yang bukan. Coba tuh. Ya, aku cari dulu tempat buat kamu ya. Di siapa tuh yang buat TikTok ah? Iya. Sip. Kita kan. Woi. Wow. Sudah diabadikan. Fikinaki was here. Fikinaki was here. Thank you. Oh. Hey. Comel ya? Terus-terus buat Vicky. Fun times. Le better the beauty. Ya, saya biar lebih baik. Kiri saja ya. Sayang sama, mau satu lagi. Oke, maksud banyak. Iya, saya terus. Ya, kamu juga. Mantap. Hati-hati, boy. Oke, udah selesai. Seru banget. Sekarang aku mau pulang. Mau cari cemilan juga. Gila sih. Seru banget ngobrol sama Krite, padahal baru ketemu tapi udah kayak apa ya, udah kayak teman dekat lah gitu. Asik. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk collab sama Krite. Mau di channel Krite atau di channel aku enggak tahu. Oke. Sip. Oh, pulanglah. Oke, sekarang aku udah cabut dari mobil, udah jalan juga. Mau cari cemilan apa ya? Gak tahu nih, belum tahu nih. Nanti kalau udah dapet tujuannya,
baru kita cus langsung. Mana ya? Wow. Yeah. Nice, huh? The road there is so... terima kasih you bawa saya pergi Indonesia jalan-jalan. Ketan susu. Nah, kalau aku udah di Pekanbaru dulu kan kita biasanya makan ketan durian ya. Nah, kalau ini ada ketan susu. Apa tuh? Penasaran sih, aku jadi pengen cobain nih. Ketan susu apa tuh? Mantap nih. Susu. Susu, oh, milk right? Let's milk. Go, kita cobain. Betul ke? Ketan susu. Milk. Oke, okay, ini dia nih ketan susu red. Gila, lumayan ini sih. Rame sih, tapi kayaknya aman. Koko nak kan? Macam mana? Apa tu? Kayaknya aman deh. Oke, aku mau pesan dulu. Ayo. Oh. Ketan susu is... apa itu? Dia macam oh okey, dia letak susu dekat sticky rice tu ke yang melekat. Bentukannya nih. Let's go. Di bawah pinggan. Kenapa dia bawa pinggan? Oh. Dia cari table. Cari meja. Ah, dia oh, got the oke. Okay. Kita cobain nih ketan susu. Nah, oke, okay, langsung aja kita cobain nih ketan susu. Legendaris di Jakarta. Ya, yep. Dia ada kita sini ke Malaysia, Malaysia ada. Durian, ya kan? Macam sedap ya. Saya nak cari ni lah. Apa ni ya? Nanti saya Google ya. Esok saya buat. Dia macam ada Kelantan. Apa? Ya ya. Kelantan pula apa tu? Enak sih. Tapi agak seret-seret. Oh ya, coconut tu, coconut kan? Lepas aku tu. Yalah, nampak dia tu lepas sangat. Seronoklah tengok video Vicky ni sebab selalu ada itu baru pengalaman apa macam mana panggil ya new knowledge tu kan new knowledge hari tu kan baru saya tahu dari Indonesia embassy-nya tu paling cepat buat pasport 3 hari saja. Ini sekarang baru saya dengar yang apa tu susu ketan susu, ketan susu. Saya nak buat tu lah. Macam sedap. Saya tengok macam macam mana buat ya? Nanti kita
cari di YouTube yang macam mana. Siap bond. Siap bond. Oh. Mak ambil gambar. Kelihatan nggak sih ketan susunya masih? Eh, macam mana dia kenyang ah? Kenyang. How can he be full lah? Kan itu sikit saja. Nice. Mas boleh tak ber... Awak asing pula. Banyaklah fans. Alah. Ayo ke. Ya, kalian cuci tangan selalu. Oke, udah selesai makan ketan susu legendaris. Oke, jadi hari ini agak padat sih. Tadi ada buat konten sama Gritte Agatha juga. Terus, aku sebenarnya udah lama ya mau makan ketan susu legendaris ini. Dan udah lama juga aku di Jakarta. Akhirnya, baru kesempatan makan ketan legendaris ini. Susu legendaris ini hari ini. Senang banget nih. Enak banget, enak banget. Kalau misalnya disuruh bedain sama ketan durian beda-beda sih, sama-sama enak, tapi sensasinya beda. Tungguin terus vlog aku selanjutnya. Tak cukup lah kalau saya itu kiciknya sangat. Better bye. Oh, habis ke? Oh, dah habis. Oh, ketan susu, okay. Apanya tu? Kemayoran. Kemayoran. Ini macam famous lah ni. Sedap yo Jakarta. Mari kita pulang. Ni. Wow. Mari kita pergi Jakarta. Makan ketan susu. Bestnya jalan tu tak ada jam yo. Cantiknya jalan tu. Oh, dia habis lah. Yang paling suka saya itu yang apa tu yang ketan susu. Ketan susu. Macam mana lah aku tidur ni ya? Saya pikir-pikir yang makanan tu ketan susu. Eh, memang itulah. Macam saya tengok tadi macam dia tu sedap sangat. Saya nak cubalah tu kan. Saya tengok dekat YouTube macam mana buat. Eh, bestnya tengok video Vicky Naki ni saya banyak itu. I can become more interested dengan Indonesia yo. Dia tu ada banyak a lot of great things that we can see in Indonesia. You know what? The first before the one that always show me the beauty of Indonesia, Alfie Reb. Itu pun kan artist Indonesia. Alfie Reb tu dia selalu buat video yang showing the beauty of places in Indonesia, songs in Indonesia, culture macam itu, etnik. Tapi sekarang inilah macam si city sikit sebab Alfie Reb selalu tu buat dia macam etnik traditional. Dia tu buat Vicky Naki, dia tunjuk macam kalau saya selalu tengok atau selalu watch his video, saya tu can see the city of Indonesia, apa yang ada, apa yang kita boleh buat dekat Indonesia kalau kita pergi jalan-jalan dekat sana kan. Ataupun yang makanan-makanan sekarang ayah sedo baru pengalamanan lah. Ketan susu. Wow, sedap. Jom. Okay guys, thank you for joining me.
today, and of course, please join me next time. Don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell button so you'll be updated kalau kita ada baru upload, you will be notified. Ataupun jangan lupa support saya ada satu lagi channel, Van Wonders, atau dengan gaming channel Rajput Legend. Ya, yeah, semua linknya di description down below. Vicky Naki link pun di description down below. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan kita dari Indonesia. And of course, spread love and peace. God bless us all and peace be with you, everyone. Bye-bye.